Isyama Bakir Kasalu Sunnah Kaiman Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq lebih terkenal di kalangan ulama-ulama Imamul Mujtahid. Upamanya tentang pengawas tentang Atau Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, nanti maka melebar kepada madhab-madhab saya tadi. Kira laku madhabnya ayat 10 terkenal Mungu di Ano hampir di mayoritas dunia. Opanya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah. Makanya Imam Ja'far As-Sadi salah satu Ano selalu mengkaitkan selainnya pernah saya lakukan di hadis Ano ngalung langsung di kaki Abdi sama di nama Abdi karena siapa? Bakir. Mua sama kamata siapa Bakir keluar ke biji hadis Ano langsung taruh ke kirama Zainal Abidin. Mua sama kamata Zainal Abidin mengucapkan biji hadis Ano ngalung langsung di ujian terama Zainal Husein. Mua Zainal Husein keluar ke biji hadis Ano ngalung langsung di imam mual Imam Ali keluar ke satu katanya angin sadayana keluar di Nabi Sambang Nida Rasul Nuhu maka mual ayam keluar di Nabi Rasul angin wahyu di Malaikat Jibril mual ayam keluar di Malaikat Jibril angin Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala maka lebih terkenal di kalangan Nuhu tentang fatwa atau hadis yang menjelaskan sholat bahagian isya dengan posisi berdiri. Jadi apa kata di sini kira sama sholat sunnah itu bagi umi bukan di sini kita apa saya sedang katakan kalau kita melakukan dengan dilarangkan untuk bertanya perjalanan guru sedia Imam Syekh Ja'far As-Sadi. Nah Syekh Ja'far As-Sadi ya Imam Ja'far As-Sadi terus suatu ketika Imam Ja'far As-Sadi naras kaguna Imam Sofyan As-Sauri. Soal Imam Ja'far As-Sadi kaguna mama kumaha ya ari nu disebutkeun riya teh naon sih ari ngaran riya teh. Maka keluar salah satu kutipan keterangan Al-Kajda Indana ada ul a'malu li adlina syirkun wa tarkuha li adlina riya'u. Wahai muridku, ketika anda melakukan pekerjaan perbuatan amal apapun karena arah-arah manusia, maka itu syirik. Tapi kalaupun anda meninggalkan pekerjaan, meninggalkan amalnya karena takut dengan keriaan. Dengan lain saya berangkat mana kita. Sila katanya itu bakul.